Kita teruskan dengan kumpulan yang ketiga. Saya nak laju sikit, ya. Kita ada setengah jam lagi. Okey, kumpulan ketiga juga adalah cult. Yang ni lagi bahaya. Dan yang ni lagi, saya boleh katakan, dah established di Malaysia. Ya, mereka dah ada gereja mereka sendiri. Mereka dikenali sebagai World Mission Society Church of God. Dan boleh dikatakan ijma', okey, senang nak fahamlah. Ijma' di dalam Kristian menolak kumpulan ini sebagai kumpulan agama baru. Yang mana mereka menambah satu lagi doktrin. Dan Kristian ni fahaman dia macam mana? Dia ada Trinity kan? Apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak Jesus dan juga Holy Spirit. Mereka ni adalah Trinity. Ya, tiga dalam satu. Senang macam bahasa macam tu lah. Tetapi apa yang ditambah oleh World Mission Society ni, dia tambah yang Trinity ni, tambah satu lagi konsep, jadi empat. Iaitu oleh kerana Tuhan dah ada bapa, dah ada anak, maksudnya belum ada ibu. Lalu dia mengenalkan God the Mother, Tuhan ibu. Ada Tuhan bapa ni, Tuhan ibu lah. Dalam fahaman World Mission Society Church of God ni, mereka percaya pengasas mereka Ah Sang Hong. Ni orang lain pula. Ni dah habis dah. Dah habis Father Moon, dah habis Lee Man Hee. Dia percaya bahawa Ah Sang Hong sebagai Jesus second kami juga. Habis. Tiga dah kumpulan daripada Korea. Negara yang sama claim sebagai Jesus second kami. Saya rasa nak bagi cadangan juga mereka bersidang atau tiga mereka ni. Lalu berdebat, siapa yang Jesus second kami? Aku ke kau? Kan? Dah sama-sama Korea, jumpa lah. Bincang. Kan? Buat confession dan sebagainya. Baik. Siapa God the Mother ni? Nama dia Jang Gilja atau Jang Gilja. Tuhan ibu ni. Jangan gelap. Tuhan ibu bagi percayaan mereka. Dia tambah doktrin baru. Ni Tuhan ibu. Ini risalah yang dibuat oleh missionary daripada Korea, daripada US sebagainya, yang menentang fahaman God the Mother ni. Okay. Asalnya dia, Zhang Gijah ni dia dah berkahwin. Dia ada suami dia nama Jay Hong King, dia bersama Ah Sang Hong ni. Dia hidup sekali. Yang kawan ni dulu dia pentaksub lah dalam kumpulan Witness of Jesus Church. Ya, asal nama kumpulan dia ni adalah Witnesses of Jesus Church of God. Jadi asal oleh Ah Sang Hong. Lepas pada tu, ini catat laporan ya. Mereka mengatakan sebagai perempuan simpanan Jang Gijah ni, bila dia bercerai dengan laki dia, dia jadi perempuan simpanan kepada Ah Sang Hong. Dan dia mendakwa dia telah berkahwin dengan Ah Sang Hong. Tetapi ahli keluarga Ah Sang Hong ni, Ah Sang Hong dah ada anak ni. Dia dah ada keluarga dia. Tengok ni, dia berpecah ni. Pada matinya Ah Sang Hong ni, Jang Gijah ni, dia bawa satu fahaman diri sendiri, dikenali sebagai World Mission Society Church of God. Manakala anak dan isteri Ah Sang Hong ni, dia masih mengekalkan fahaman yang dibawa oleh Ah Sang Hong. Baik, apa beza dua ni? Dari satu aliran berpecah. Ya. Yang ni anak dia percaya Ah Sang Hong ni sebagai seorang pastor, seorang paderi biasa je. Datang pula si Tuhan ibu ni pula, dia cakap Ah Sang Hong ni adalah second coming Jesus, iaitu Tuhan. Bila dia kata dia berkahwin dengan Tuhan, maksud dia adalah isteri Tuhan. Sipir dia mudah, kan? Kesusahan apa? Anak jadi ibu Tuhan macam tu lah, dia punya sipir. Okay, baik. God the Mother. Okay. Kita tengok kumpulan mereka di seluruh dunia. Okay, ramai juga. Lebih ramai daripada Sin Chon Ji. Ah, ni dia. Ni tagline dia. We love you tu gaya dia. Ni agak-agak berapa ribu. Ha? Oh, sangat ramai. So, dunia ada.
We Love You Foundation. Okay, tengok di Asia, berapa church dia ada? Tengok di Malaysia. Ni semua church mereka. Ni ada kumpulan, dia ni Petaling Jaya di Kuala Lumpur, di Selangor. Okay. Pertubuhan di bawah kumpulan mereka. Okay, dia ada tiga pertubuhan utama. Pertama, We Love You Foundation. Ada di Malaysia dan mereka juga berprogram di Petaling Jaya. Kedua, mereka ada New Life Welfare Foundation atau dalam tagline ni corporation, tapi sekarang ni sebagai foundation lah. Okay. Okay, yang ketiga ni, nak highlight ya. Yang ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Access Wow. Okay, ni pertubuhan mereka ni. Boleh baca World Mission Society Church of God Young Adult Worker Volunteer Group. Okay, di bawah pertubuhan mereka ni. Ni di dalam sekolah. Sekolah mana? Ni di program yang lain. Ya, bersama dengan komuniti orang asli. Okey, ni dalam sekolah. Ya, dalam sekolah. Mereka masuk buat program di sekolah. Tuan-tuan tengok. Okey. Dia ada lakukan MOU. Ni daripada Korea ni. Ha, pelajar kita nyanyi lagu Korea. Ada sini yang boleh nyanyi lagu Korea? Okey, di dalam program kita tengok pelajar-pelajar. Ni missionary mereka, semua missionary. World Mission Society Church of God. Budak tahu apa dia tepuk tangan suka happy tu je. Okey ni. Access Wow. Lalu kumpulan daripada Korea pula buat persembahan. Ya. Budak-budak happy lah kan, dapat joget ni. Okey, dah. World Mission Society Church of God. Okey, mereka juga banyak membuat program kebajikan dan sebagainya. Okey, di UNIZA. Ni di dalam Astro Awani. Pada tahun 2017, pernah ada isu tentang cubaan ajaran sesat Church of God di UNIZA. Ini dah masuk ke universiti dan sebagainya. Ya, pastor-pastor mereka akan membuat missionary, ya. Ni di Kuala Lumpur. Okey. Habis Ibu Tuhan. Settle. Saya fokus untuk sekolah je. Kalau untuk bahagian korporat ni dari perbincangan lain.